dan selamanya. Beta yakin cuma yang terbaik. Oke guys, masih dengan kameramen saya, tapi sekarang dia masih amatir. Cuma beberapa saat lalu sudah saya latih, dan semoga video-video atau konten-konten berikut akan baik dan bagus. Jadi inilah kehidupan para nelayan di laut. Anda tidak percaya laut Indonesia sangat kaya? Jadi mari kita lihat review di rumpon kami. Oke, jangan kemana-mana, tetap ikuti perjalanan dan main-main kami selama di rumpon. Oke. Berikut ini adalah proses porpak ikan tuna. Jadi ikan ini akan dibersihkan perutnya dan akan dimasukkan ke kas dengan es untuk menjaga keawetan ikan. Jadi beginilah proses tuna setelah dibersihkan. Jadi akan diperpak dan dimasukkan ke kas untuk dikirim ke darat dan akan masuk ke perusahaan. Doakannya insya Allah harga tuna kembali normal, karena dengan ada dampak virus pandemi COVID-19 maka harga ikan sangatlah turun. Semoga saja harga akan stabil kembali. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari kami. Salam panel fishing.